Okey, Snow Farah Kartini, ini terdapat beberapa spekulasi yang telah timbul di media sosial. Walaupun ada pelbagai pandangan dan tanggapan daripada orang awam, saya berharap agar kita menjaga sensitiviti hati keluarga. Mereka telah kehilangan orang yang mereka tersayang. Jadi kita nak rujuk kepada satu laporan media yang telah pun timbul, iaitu berkaitan dengan motif kejadian jenayah tersebut. Katanya pelaku berang akibat daripada Nur Farah Kartini nak membucurkan atau mendedahkan rahsia kepada isterinya. Jadi sebelum itu, kita kena tahu rentetan kes ini. Pada 10 hari bulan 7 2024, Nur Farah Kartini telah dilaporkan hilang setelah menghantar kereta kepada pelanggan, dan seterusnya mayat Nur Farah telah pun ditemui pada 15 hari bulan 7 2024, dan pada hari ini suspek telah pun direman. Dan berdasarkan laporan berita terdahulu, suspek adalah merupakan seorang yang dikenali oleh Nur Farah Kartini dan penjawat awam. Jadi bagaimana timbul spekulasi tentang berang jadi apa punca kenapa jenayah ini berlaku, ya? Kalau kita lihat dalam siasatan pihak polis, ada banyak perkara yang perlu dirungkaikan oleh pihak polis, dan kebiasaannya tertuduh dalam kes ini kadang-kadang mereka akan memberi alasan kenapa kejadian ini berlaku. Dan dalam siasatan ini juga, kadang-kadang suspek perlu berhati-hati dengan apa sahaja pembelaan yang telah diberikan ataupun fakta-fakta yang diberikan. Berkemungkinan segala jawapan yang diberikan adalah merupakan satu pembelaan yang baik ketika di mahkamah nanti. Untuk kes pembunuhan ini, biasanya antara perkara yang akan menjadi pembelaan adalah tidak sengaja, tidak mempunyai niat untuk membunuh, provokasi. Jadi dalam peringkat ini dah tentu macam-macam kes keluar. Tetapi apa-apa pun yang berlaku, kita sebagai netizen janganlah kita merendah-rendahkan tentang Nur Farah Kartini. Saya nak ambil contoh satu kes yang telah berlaku di Madrid, ya. Ya, kes ni berkaitan dengan selebriti chef bernama Cesar Roman. Cesar Roman ni dia terkenal di Madrid pada satu ketika sebab ada satu makanan yang telah dia popularkan. Dan Cesar Roman ni mempunyai kekasih bernama Heidi. Satu hari Heidi telah pun ditemui mati, tetapi ada bahagian anggota badan Heidi ni tak dapat ditemui. Hanya di bahagian-bahagian badan sajalah telah dikerat-kerat. Dan bahagian yang tinggal itu diletakkan di dalam beg. Beg tersebut dibakar. Di sekeliling kawasan beg itu, di dalam bangunan ada diletakkan cubaan untuk apa merosakkan badan Heidi itu dengan meletakkan penghakis. Di sini selepas siasatan dibuat, okay, didapati bahawa cap jari pada botol penghakis itu adalah cap jari Cesar Roman. Badan tersebut adalah milik badan Heidi, dan orang yang terakhir bersama dengan Heidi adalah Cesar Roman. Jadi di sini Cesar Roman untuk menjadikan pembelaan, dia tak kata saya telah melakukan jenayah tersebut. Apa yang dia kata adalah, okay, Heidi ini terlibat dengan sekumpulan gangster dan Heidi telah mencuri duit mereka. Jadi ada kemungkinan kalau berlaku kematian adalah disebabkan kumpulan gangster tersebut, atau sebenarnya Heidi ini telah pun melarikan diri dengan duit-duit yang dicuri daripada gangster tersebut. Di sini Cesar Roman telah diwakili oleh seorang peguam lelaki dan seorang peguam wanita bernama Teresa. Dan Teresa ni dia cuba mempercayai versi penceritaan Cesar. Banyak kali dia kata, kalau betul you terlibat, you kenal gangster-gangster ni, tolong sebutkan nama untuk kita bawa mereka ke mahkamah, untuk kita kata mereka yang salah, bukan you yang salah. Tetapi Cesar akan memberikan alasan, dia kata dia takut nanti kumpulan gangsternya akan apa-apakan dia. Dan kemudian dia cuba menjatuhkan maruah ataupun merendah-rendah atau menimbulkan keraguan terhadap Heidi. Naratif yang cuba dibawa oleh Cesar adalah Heidi bukan perempuan yang baik, dan sebab dia bukan perempuan yang baik, dia diperlakukan begitu. Dan dalam satu keterangan media, apabila Teresa telah ditemubual, Teresa kata dalam kes ni apa yang paling utama adalah maruah Heidi. Dia telah mati, dia adalah mangsa, dan saya tidak akan membenarkan sekali-kali maruah Heidi ini dipertikaikan atau direndah-rendahkan. Dan dia telah menarik diri sebagai pengacara. Di dalam kes ini ataupun kebanyakan kes-kes jenayah,
mudah bagi seorang pelaku yang melakukan jenayah ataupun suspek tersebut meletakkan beban kesalahan kepada mangsa. Sebab mangsa dah tak ada. Mangsa dah tak boleh nak membela dirinya sendiri. Apa sahaja versi datang dari penceritaan suspek. Ya? Jadi kalaupun suspek nak membawa naratif, saya terpaksa, saya tertekan, saya ditekan, ya? Saya dicabar, okay? Saya diserang. Itu semua adalah versi daripada pelaku. Dan di mahkamah ini, bagaimana mahkamah akan menilai sama ada versi pelaku itu adalah sah atau direka-reka. Dan versi-versi ini sebenarnya telah mula diciptakan oleh pelaku sejak mula siasatan dibuat. Jadi saya minta sangat tolong berhati-hati dengan apa sahaja versi yang diceritakan kan di media sosial, dan kita perlu jaga maruah mangsa. Sebab di sini ya, kalaupun pada saya lah, saya terfikir ya, kalaupun alasan dia adalah dia takut isteri dia tahu atau dia berang sebab isteri dia tahu, dia marah, okay? Tetapi apakah kesannya? Contoh, kalau isteri tahu, isteri merajuk, isteri rasa sedih, akan berlaku sesuatu maknanya renggang hubungan, berbanding dengan dia telah memilih untuk melakukan jenayah ini yang kesannya takut isteri marah dengan melakukan jenayah kejam begini sehingga menyebabkan ahli keluarga malu, diri sendiri hilang jawatan pekerjaan, diri sendiri malu, diri sendiri berhadapan dengan hukuman Seksyen 302 kerana kesiksaan. Jadi di situ ada beberapa perkara yang tidak logik. Saya minta agar kita semua hormati ahli keluarga mangsa yang masih hidup dan sedang meratapi permugian anak mereka. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.